Itu macam mana? Gelap banget, cuy. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia raya dipimpin oleh Gubernur Kepulauan SPD. Ada pun waktu diadakannya turnamen bola voli ini
adalah sebagai salah satu pemimpin yang paling jawab tanda masyarakat bahwa yang sudah kita dengar dengan harapan agar pembinaan olahraga khususnya cabang olahraga bola di sekolah menjadi lebih baik dan lebih bermutu sehingga menghasilkan pemain dan prestasi yang nantinya mampu bersaing di tingkat yang tinggi. Kegiatan ini dimulai tanggal 9 Desember sampai dengan 14 Desember tahun 2023. Yang diikuti oleh 19 sekolah dasar sekolah Bogor terdiri dari regu putra berjumlah 27 regu, regu putri berjumlah 18 regu. Dalam kegiatan turnamen bola voli ini memperbutkan piala tetap putra dan putri serta sertifikat yang bisa digunakan untuk jalur prestasi ke tingkat SMP. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Bogor untuk dapat membuka kegiatan turnamen bola voli mini yang ke-21 tingkat Kota Bogor tahun 2023. Demikian laporan ini kami sampaikan atas bantuan serta partisipasi dari semua pihak hingga terwujudnya kegiatan turnamen bola voli mini ke-21 tingkat Kota Bogor. Kami haturkan banyak terima kasih. Hai pala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembina upacara sekaligus membuka turnamen bola voli mini ke-20 di SD Negeri Bangka 3 tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Yang sama-sama kita hormati ada Pak Kadispora yang diwakili Ibu Kepala Sekolah SD Bangka 3 beserta seluruh jajarannya, diwakili Pak yang saya hormati Bapak Ibu Ikatan Guru Olahraga atau ya benar ya Ikatan Guru Olahraga. Adik-adik, anak-anakku sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa kumpul semua. Adik-adik sekalian, hari ini hari bersejarah buat adik-adik semua karena ini rata-rata kelas 6. Kelas 5, kelas 6. Kenapa saya bilang bersejarah? Karena belum tentu juga kita tahun depan bisa ikut serta, ya mungkin saja. Yang kedua, adik-adik, hari ini semua akan bertanding. Jadi saya berharap adik-adik sekalian satu junjung sportivitas, ya jadilah kesatria. Jadi kalau yang kalah ya sudah. Mengakui kekalahan dan siap bermain lagi nanti di kesempatan yang berbeda. Yang menang pun sama, tidak juga mengolok-olok kepada yang kalah. Sehingga adik-adik sekalian, ini adalah calon-calon pemimpin.
Karena dari olahraga, adik-adik sekalian bisa jadi pemimpin. Belajar jadi satria, belajar tadi menerima kekalahan, belajar juga menerima kemenangan dengan tidak apa ya, bersuka cita berlebihan gitu ya. Sehingga esok lusa adik-adik sekalian bisa jadi seperti guru, ibu kepala sekolah, guru olahraga, termasuk saya mungkin ya. Karena saya juga sama, dulu sekolahnya di SD juga, nggak langsung ke SMP gitu. Jadi adik-adik sekalian, sebelum saya buka, saya ingin dengar suara semua adik-adik sekalian. Pertama, ada satu salam olahraga ya. Yang kedua nanti, kalau saya bilang merdeka, belajarnya 3 kali gitu ya. Coba kita tes. Salam olahraga. Salam. Perasaan kurang kenceng ya. Kan mau olahraga mah harus kenceng gitu. Apa belum sarapan? Ya. Nanti sama Bapak Ibu guru ya. Coba saya ulang ya. Salam olahraga. Salam. Nah, cakep gitu ya. Coba yang kedua. Mereka. Mereka. Tiga kali ya. Jadi kalau bilang merdeka, belajar, 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 gitu ya. Sama olahraga juga belajar. Mereka. Oke. Bapak, Ibu, ini adalah suara-suara calon pemimpin bangsa kita nanti di esok hari. Tepuk tangan. Saya tidak akan lama-lama, karena saya alamin juga yang namanya upacara tuh berdiri lama-lama kesal juga gitu ya. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, semoga adik-adik sekalian bertanding dengan satria, sportif, dan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Pulang ke rumah dengan selamat ya, dan insya Allah adik-adik sekalian saya doakan menjadi orang-orang hebat. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya ini wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kepada Bapak Dr. Nusri Muamriyanto selaku Kepala Dinas Tata Ruang untuk membuka acara. Nah, terima kasih. Selanjutnya, pembacaan doa dipimpin oleh Bapak Taufik Padanya Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita buka acara pada pagi hari ini, sudah selesai nanti, kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa dalam pertandingan badan kita sehat selalu, cuaca selalu mendukung. Alhamdulillah wa ala tuhidin sallallahu ala hadiratin Nabi Muhammad al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وَفُوا أَنَّا يَا كَرِيمُ وَفُوا أَنَّا يَا كَرِيمُ أَجِلْنَا 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 بِعِزَّةِ اللَّهِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ سَلَامَةً فِي الدِّينِ وَعَافِيَةً فِي الْجَسَدِ وَزِيَادَةً فِي الْعِلْمِ وَرَغْبَةً فِي الرِّزْقِ وَدَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَمَغْفِرَةً اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
Thank you.